yang diketuai oleh Menteri Besar Selangor ke Taiwan. Sebenarnya hari ini Menteri Besar Dato' Azmin Ali sudah sampai ke Taiwan untuk melakukan satu lawatan secara selama seminggu di Taiwan. Besok saya akan ikuti rombongan ini. Tujuan lawatan ini ialah untuk mendapatkan pertukaran pengalaman bagaimana Taiwan dalam menguruskan konsep pelbagai kemudahan awam termasuk public transport system yang sangat efisien. Dato' Menteri Besar sangat berminat untuk belajar daripada semua aspek-aspek yang positif dalam pentadbiran negeri Selangor dengan diimpiankan untuk menjadikan sebuah negeri yang, yang cekap dan dengan konsep bukan hanya propaganda atau satu cogan kata yang kosong seperti dulu yang dibawa oleh Menteri Besar yang lalu di bawah Hidoyo telah mengatakan Selangor akan jadi negeri maju. Tapi negeri maju yang macam mana tidak dapat dinyatakan dan pentadbiran Pakatan Rakyat di Selangor ini akan membawa satu rekod yang lebih cemerlang dengan pentadbiran yang lebih cekap. Ini adalah salah satu saluran yang kita boleh boleh dapat melalui kunjungan kepada negara-negara lain. Merupakan salah satu negara yang yang maju yang telah melakukan perindustrian dengan pesat. Pernah pada 80-an hingga 90-an beberapa negara yang dianggap sebagai ekonomi yang maju yang dinamakan Little Dragon termasuk Korea, Taiwan, Hong Kong dan Singapura. Itu mereka sudah tentu dalam pembangunan negaranya ada aspek-aspek yang positif yang kita boleh belajar dan juga ada kesilapan yang dilalui oleh negara-negara tersebut supaya kita boleh elakkan. Itu adalah moto pentadbiran negeri Selangor. Satu forum yang bertajuk Masa Depan Reformasi di Malaysia atau dalam bahasa Inggeris The Future of Democratic Reforms in Malaysia akan diadakan di Taiwan. Di antara rombongan ahli-ahli parlimen yang diketuai oleh Menteri Besar Selangor akan diadakan di Cafe Philo yang menjemput pelajar-pelajar dan juga warga Malaysia yang bermasalatin di Taiwan untuk datang bersama-sama. Dialog itu akan disertai oleh Menteri Besar yang amat berhormat Azmin Ali, saya sendiri, YB William Leong, YB Hiloy Sen, YB Elizabeth Wong dan beberapa adun dari Selangor dan juga adun-adun keadilan yang lain dan lain-lain. Mereka akan menggunakan pentas ini untuk berdialog dengan pelajar-pelajar dan untuk mendapatkan pandangan mereka tentang perkembangan politik tanah air. Pada masa yang sama, kami juga akan mengambil kesempatan ini untuk maklumkan perkembangan terkini politik negara kita kepada warga Malaysia yang berada di Taiwan ini.
masa yang sama besok April kami akan adakan satu forum untuk melakukan exchange ide-ide dengan pelajar-pelajar Malaysia di Taiwan. Ini untuk pertama sekali untuk mendengar pandangan mereka tentang perkembangan politik tanah air pada masa yang sama. Kami juga akan memberi maklumat terkini. Siapa yang ada rakyat Malaysia yang ada di Taiwan boleh datang berjumpa dengan kami.